Okey, untuk soalan nombor 4 ni, dia kata hitungkan bilangan sisi bagi setiap poligon sekata. Sekata. Ingat ya, poligon sekata. Dia ada formula untuk sisi ya. Bilangan sisi ataupun N adalah 360 bahagikan dengan sudut dalaman. Sudut luaran. Itu formula. Jadi untuk cari bilangan sisi ni mudah aja. Jadi kita masuk je apa 360 kita bahagikan dengan sudut luaran ya. Sudut luaran sini adalah 45. Ini kita dapatlah bilangan sisi. Kita just tekan kalkulator aja. Jadi kita just masukkan 360 bahagi dengan 345, kita akan dapat 8. 8 ni. Okey, kita tengok soalan B dia. B, soalan B sama je cikgu buat D. Dalam soalan D ni dia bagi sudut dalaman ya. Sudut dalaman, jadi maksudnya kita just cari sudut luaran saja. Dan dengan cara kita panjangkan satu garis mana-mana ni. Jadi ini kita cari sudut luaran. Jadi 180 tolak dengan 50, di sini kita dapat 30. Jadi sudut luaran sini adalah 30. Jadi kita just guna formula kita tadi, iaitu N sama juga dengan 360 bahagi dengan sudut luaran. Sudut luaran adalah 30. Jadi kita tekan je kalkulator, kita akan dapatlah 0.12 so 12 cc. Ini soalan nombor C sama dengan soalan ni, dia bagi sudut dalaman. Jadi boleh buat tu ya. So okeylah, tengok ya, kita tengok soalan berikut. Soalan nombor 5 ni, hitung nilai bagi X tambah Y dalam darjah di bawah. So X kat sini, Y kat sini. Jadi kita gunakan sudut dalaman ni. Sudut dalaman, kita hitungkan semua sudut dalaman dulu. Nah, sebelum tu kita kena cari sudut dalaman ni lah. Okey. Jadi untuk dapatkan sudut dalaman ni, yang ni kita tolakkan dengan 150. Jadi kita dapat 30 ya. Sudut sini sama juga, iaitu 180 tolak je dengan 65, maka kita akan dapat 551. Okey, so semua sudut dalaman kita dah dapat, maka kita buat jumlah sudut dalamannya. Untuk segi 4 adalah 360. Jadi kita tambah je lah ya, itu. Kita tambahkan X tambah Y, tambahkan dengan 115, tambahkan dengan 30, maka kita dapatlah sudut dalaman untuk segi 4. So X tambah Y, yang ni 145 and then X tambah Y
Ini pergi ke sebelah jadi tolak. 0.5 5 tolak 1 3 3 tolak ni. So kita akan dapat 215. Untuk salam B, X dia dekat sini dan Y dia dekat sini. Okey. So X ni adalah sudut dalaman bagi segi 5 sekata ni, itu poligon ini adalah pentagon sekata. Jadi kita formula untuk cari sudut dalaman bagi pentagon sekata poligon sekata adalah N tolak 2 jumlah sudut tadi kali dengan 180, and then kita bahagi balik dengan N. Itu dia, itu ya, kita dapat ni tadi adalah kalau segi 5, 5 tolak 2 dapat 3, 3 kali 180, 540, 540 bahagi dengan 5 balik. So, sudut dalaman adalah 180, 108 darjah. Jadi ini nilai untuk X. X. Okey, sekarang kita nak cari Y. Y dekat sini. Jadi ini adalah sudut dalaman tadi, sudut dalaman adalah semua ni adalah 100. Ini adalah 108. Jadi kita nak dapat Y, tolak je lah 180 tolak dengan 108. Ni kita dapatlah Y. Kita dapatlah 72 kat sini. So soalan dia dia tanya apakah X tambah Y. So kita just tambah 2 ni. So 8 tambah 2 0 naik 1 8 180. Ok, untuk soalan C, hitungkan A tambah B tambah C tambah D. Kita tak perlu sebenarnya cari A berapa, B berapa. Kita just tengok dulu macam mana dia punya bentuk ini. So kalau kita tengok kat sini, bermaksud sudut dalaman bagi segi 5. Segi 5 kita tahu tadi 540. Kita gunakan formula N tolak dengan 2 darab dengan 180. Jadi dapatlah 540 jumlah sudut. Just kita campur je lah. Ok, sudut dalaman itu. Ok, kita start dengan A. So A tambah dengan B. B tambah dengan C. Dan kita tambahkan dengan D. Dan tambah dengan satu lagi sudut dalaman, yang ni kat sini, iaitu 180 tolongan. Kita tulis macam ni boleh juga ya, kalau nanti iaitu macam tu, iaitu nanti kita kira juga dapat juga sudut dalaman. Ni kita dapatlah sudut dalaman semua untuk segi 5 adalah 540. So ini kita just tekan calculator, kita akan dapat 111. Ok, yang ni tadi ada A, B, C, D.
Ini pergi ke salah jadi tolak. So kita tinggal lah. A tambah B tambah C tambah D adalah. Ini pergi ke salah. Okay, 540 tolak dengan 115. 5 2 4 saya dapatlah 425 darjah.